Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Umi semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di minggu ini kita mau membahas tentang api. Adapun warna-warna api ada biru, kuning, merah, dan jingga. Dan manfaat api adalah untuk memasak, menyalakan lilin ketika mati lampu, dan masih banyak contoh lainnya. Tetapi teman-teman dalam menggunakannya harus berhati-hati ya, karena api juga dapat berbahaya buat kita, contohnya seperti kebakaran. Langsung di kegiatan kita yang pertama, mengerjakan buku paket anak baik halaman 23. Di kegiatan yang kedua, membuat api unggun dengan usap abur menggunakan krayon seperti video. Selanjutnya, menggambar kayu bakarnya dengan menggunakan krayon, serta menulis kata api unggun pada gambar tersebut seperti contoh. Dan kegiatan yang terakhir adalah finger painting membuat gambar lilin. Sekian tugas kita di minggu ini. Semangat untuk mengerjakan tugasnya di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.